Surat permohonan donasi jelang Hari Raya Lebaran di wilayah RW 5 Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung viral di media sosial. Surat yang menyatakan permintaan kepada warga tersebut tembus hingga Rp19.600.000. Donasi tersebut diperuntukkan bagi pengurus RW, petugas kebersihan, hingga linmas dan lainnya. Menanggapi hal tersebut, pengurus RW 5 Hendy Setiawan mengatakan bahwa pembuatan surat ini sifatnya hanya sukarela dan tidak ada paksaan. Menurutnya hal ini biasa dilakukan di wilayahnya untuk membantu pengurus dan petugas yang berjaga saat warga mudik lebaran. Namun ia akui pencantuman nilai uang yang disertakan itu yang membuatnya menjadi viral. Bukan warga yang di menengah ke bawah, pasti menengah ke atas. Itu ya yang dipilih. Itu daftarnya sudah ada dari tahun ke tahun, dari kita punya warisan dari RW yang lama. Kita sortir lagi, kita kembalikan lagi, dan tidak akan melampaui hal-hal seperti itu.